Sanajan geus diresmikeun minangka akses miangna Jamaah anu rek ibadah umroh jeung haji ti Provinsi Jawa Barat dimimiti taun 2020, Bandara Internasional Kertajati tacana tarkeun maskapai penerbanganna. Tapi kakiwari prak-prakan miangna calon jamaah anu ibadah umroh di BIJB masih ngadago maskapai leutik tur kudu ngaliwatan proses transit di Bandara Aceh. Satu tas resmi dicindekeun ku pamarentah salaku akses pamiangan ibadah umroh tur tahaji pikeun Provinsi Jawa Barat, Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, horeng tacan sayaga dinahal maskapai penerbangan. Eta halte katohian ku Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh atau AMPURI Provinsi Jawa Barat nalika ngalakonan kagiatan di Kota Bandung. Pihakna ngerong sanajan ngabagiakeun secara positif regulasi pamarentah pikeun ngaaktifkeun Bandara Internasional Kertajati keur pamiangan ibadah umroh tur haji, pihak bandara tacan nataharkeun maskapai anu bisa langsung miang ka Jeddah atau Madinah. Kukituna, jamaah anu sejamiang umroh ti Bandara Kertajati kudu transit di Bandar Aceh samemeh ngajug-jug ka tanah suci. Di tingkat fasilitas untuk pelayanan ke jamaah dan pelayanan ke kami, karena kami pun harus mempersiapkan segala sesuatunya lebih baik, karena melayani jamaah ini tentu harus maksimal, harus optimal semuanya. Jadi tidak bisa begitu saja pada saat ada yang sakit dan itu. Jadi kami harapkan ini bisa segera, dan kalau bisa memang yang reguler flight itu sudah harus segera ada di sana gitu kan, yang pesawat baik, terutama Garuda ya, Garuda Saudi harus segera masuk di sana. Karena kalau misalkan belum, kita masih mempertimbangkan pemberangkatan karena kita ingin. Pihak AMPURI miharep Bandara Internasional Kertajati sagancangna nyiagakeun maskapai penerbangan pikeun ibadah umroh jeung haji. Kukituna, jaga sakumna jamaah umroh katut haji asal Jawa Barat bisa make BIJB minangka akses pamiangan kalawan merenah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.